Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Juang Hektar. Nah, di video kali ini saya akan mengupdate arowana support saya yang tiba-tiba jengkang atau tiba-tiba stres. Jadi arowana tiba-tiba begini loh, ke atas. Saya juga nggak ngerti juga nih kenapa tiba-tiba arowana support saya nih, arowana support yang dulu tinggal satu itu tiba-tiba jengkang gitu. Saya juga bingung. Kemarin habis makan tiba-tiba pas paginya langsung begitu, itu juga ngerti deh. Nih kita lihat langsung ya apa namanya update arowana silver ini. Nah ini dia guys, arowananya nih, arowana silver saya yang tinggal satu dulu nih, yang dari 3 ekor yang dulu nih saya pilih 3 ekor dan 2 ekor mati. Nah sekarang tinggal ini nih. Nah saya juga nggak tahu nih tiba-tiba kenapa kayak gini nih arowana silver nih, tiba-tiba lemas dan tiba-tiba ya berbentuk huruf I lah gitu, maksudnya kepalanya ke atas, buntutnya ke bawah. Tuh saya juga gak ngerti juga nih, tiba-tiba pagi-pagi ikan kayak gini. Kemarin mau makan, bingung juga ini. Saya coba kasih oksigen nih, mau saya pindahin ke tank lain, saya belum ready buat untuk apa namanya tank karantinanya belum ada nih saya. Kan untuk sementara saya gini dulu nih, saya kasih oksigen yang mudah-mudahan aja bisa ketolong nih ya. Masa harus mati sih. Aduh, ini arowana bener-bener ya pendiri awal mula channel Zuai Hunter ya, arowana silver ini nih saya pelihara ya kurang lebih sekitar 3,5 tahun deh, 3 tahun lebih lah. Nah ini dia, belum ada perubahan, udah 3 jam, sudah 3 jam lebih belum ada perubahan, masih begini aja tuh. Aduh bikin pusing dah, kenapa ya ini ya. Coba teman-teman saran dong, ini kenapa arowana bisa apa namanya kayak gini nih tiba-tiba. Saya cek pH air normal dan suhu air juga normal, pH-nya 8, terus suhu air 29-30. Saya juga gak ngerti, tapi ikan lain sehat-sehat aja, gak ada masalah. Arowana ini doang nih satu nih tiba-tiba begini. Apa karena udah ketuaan, apa karena ada telur mungkin dalam ya. Waduh guys, gak ketolong juga nih arowana silvernya. Ini arowana silver bener-bener legend banget nih. Ini berawal mulanya channel Zuai Hunter ya, ini dia arowana silver ini. Ya kurang lebih saya pelihara nih arowana silver nih, yang ini nih, dari size 10 cm nih ya, sekitar seginilah 10 cm sampai sekarang nih berukuran berapa sih ini ya, sekitar 80 cm up nih, yaitu sekitar 3,5 tahun nih, hampir 4 tahun nih saya melihara arowana silver ini nih. Nah, arowana silver ini ya bermulanya channel Zuai Hunter ya, dari arowana silver ini. Ini arowana benar-benar pertama yang saya pelihara nih. Dulu kan ada 3, mati 2, tinggal 1. Nah, ini dia terakhir nih. Sekarang dia udah mati juga nih. Aduh, sedih banget. Arowana benar-benar legend banget nih. Sekarang coba kita ukur nih. Berapa size-nya sekarang? Yep. 78 cm, hampir 80 cm selama 3,5 tahun nih, hampir 4 tahun. Aduh sayang banget nih, udah gede banget tuh padahal tuh. Ini tangan saya nih kata. Namanya juga makhluk hidup ya, padamanya pasti ada bertemu dengan ajal. Saya juga bingung nih kenapa dia bisa mati nih. Jadi ini mati arowana silver tuh secara tiba-tiba banget. Jadi sehari yang lalu dia mau makan nih, mau makan lele potong dia mau. Nah setelah besoknya langsung terbalik dia tuh, benar-benar terbalik kayak apa sih ya, kayak arowana
kena penyakit apa gitu tiba-tiba lo langsung terbalik. Saya juga heran, bingung kenapa. Kalau dari apa namanya pH atau suhu air ya normal, pH 8. Suhu 2,9, 2,930. Gak ngerti juga nih, nanti pengen saya coba nih per dalam perutnya nih, apa ada telurnya, apa kawin, apa gimana nih. Saya juga kurang tahu juga dah. Tiba-tiba bisa mati. Ya, sekarang kurang satu dah ikannya lagi deh. Tinggal ini doang nih arwananya nih. Ini baru saya empanin semua, mau makan, alhamdulillah gak ada masalah. Ini juga udah makan tuh, perut udah kenyang. Saya juga bingung tuh kenapa arwana silvernya bisa mati gitu ya. Kan kalau yang waktu itu yang dulu banget, yang 2 ekor tuh dia kan keracunan makanan tuh. Makan katak beracun. Cuman kalau ini saya belum ketemu nih apa namanya penyebabnya. Nanti saya buka nih perutnya ya. Untuk di next video nih ya, nanti saya buka perutnya, apa ada sesuatu apa gimana, biar ketahuan. Nah, jadi gak ada arwana yang paling gede lagi nih. Biasanya dia doang yang paling gede ini, pusat perhatian. Kalau ada yang main ke rumah, pasti dia yang diliatin tuh sama ini artis ini, soalnya dia paling gede berdua. Jadi nampak agak sepi banget tanknya. Gak ada arwana yang silver yang besar itu. Ya udah, nanti untuk di next video nanti kita buka coba perutnya apa ada sesuatu apa gimana ya. Nah oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Oh ya, misalnya ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya. Pasti saya balas kok, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke.